Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, baik-baik semua ya. Ini sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada hari ini, saya minta Enes untuk maju bangkit dalam doa. Anggi, lagu apa? Satu-satu, Bang. Ya. Bangun berdiri. Oke, sini. Mulai. Kita mulai lagu 1, 2, 3. Satu, aku sayangmu. Dua, dua, juga sayang ayah. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Enes, bangkit dalam doa. Amin. Ya, terima kasih. Pada hari ini tentang keberkatan tema subtema keluarga besar. Ini adik-adik, siapa yang ingat-ingat? Adik-adik, di rumah kalian ada siapa-siapa dalam rumah? Ada ayah, ada mama, ada kakak, ada adik. Siapa-siapa lagi? Ada nenek. Ada nenek, om, tante. Ada ponakan. Kan kita baca tentang keluarga besar. Ini salah satu contoh dari coba kita amati. Ada nenek, bapak, mama, om, tante, kakak, kakek. Kita amati dulu ya. Ini ada kakek, nenek, bapak, mama, kakak, adik. Coba dengan disimpulkan ini nomor satu adalah nomor ini. Ada bapak, ada mama, ada kakak, kita. Pada ini coba. Baik, kita lanjut. Coba disebutkan siapa-siapa yang ada dalam rumah besar. Yang pertama, Bapak. Lanjut. Kakek. Ada Oma. Ada kakak.
ponakan, anak ponakan. Siapa? Anak ponakan. Anak ponakan. Siapa satu lagi? Ada yang kedua. Oh ya. Berarti di rumahnya Enos hanya ada bapak, mama, kakek, nenek. Di rumahnya Enos ada bapak, mama, kakek, nenek, kakak, adik, anak ponakan. Terus Om Gantasnya kemana? Om Gantas bisa pindah rumah ke guru. Sudah pindah rumah ya? Ada sendiri. Oh, sudah pindah rumah. Coba Adik Enos bangun. Coba amati ulang pada gambar ini. Siapa-siapa saja dalam rumah itu. Ya, sebutkan. Ada bapak. Yang mana bapak? Ini guru. Ya, bapak. Ada mama. Mama. Ada kakek. Kakek. Ada nenek. Ada nenek. Ada kakak. Kakak. Ada adik. Adik. Ada ponakan. Ponakan. Kenapa ada ponakan terus tante dan omnya kemana? Ya. Tantenya kemana? Tidak tahu juga, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih, Adik. Di sini bapak jelaskan ulang ya. Di sini ada bapak, mama, kakek, nenek, nenek, kakak perempuan, adik laki-laki, adik perempuan, adik perempuan, adik perempuan. Ini bukan anak ponakan ya? Iya, Pak. Yang Adik Enos jelaskan itu hanya sekitar di rumahnya Adik Enos sendiri. Yang disebut dengan keluarga besar itu contohnya pada gambar yang pertama ini. Semuanya hadir. Ada bapak, ada mama, ada kakek, ada oma, ada om, tante, kakak laki-laki, adik perempuan, ponakan. Itu yang disebut dengan keluarga besar. Ya. Contohnya pada gambar ini lagi. Ini disebut dengan keluarga kecil dalam rumah tangga sendiri. Misalnya dalamnya di rumahnya Enos ada siapa-siapa? Ada bapak, ada mama, ya. Ada kakak, kakak, ada adik. Ya. Berarti ada 5 orang. Iya, lima. Yang sudah sekolah siapa-siapa? Sekolah semua. Terima kasih ya. Saya akan duduk. Ya, adik-adik, Bapak akan jelaskan tentang keluarga besar. Dalam keluarga besar itu kita harus bersyukur karena dalam rumah itu kita semuanya hadir, lengkap. Dan itu patut untuk kita syukuri ya. Iya, Pak. Jadi Adik Enos kalau keluar rumah jangan bertengkar dengan adik atau kakak atau dengan mama bapak. Iya, Pak. Apa yang bapak atau mama suruh, Enos ikut. Karena itu demi kebaikan untuk Enos juga.
Jadi adik Enes tadi kan sudah dengar sendiri toh? Iya pak. Sampai rumah harus? Harus. Ingin bekerja, bantu orang tua. Ya, kita. Jadi kesimpulannya dalam rumah kita. Jadi kesimpulannya pada tema hari ini kalau besar kita harus saling mengasihi, saling menyayangi. Jadi saling menghargai dalam rumah agar kita hidup dengan keadaan baik-baik saja. Jadi sekian pelajaran kita pada hari ini. Ini jadi baik. Sekian pelajaran hari ini. Saya minta adik-adik untuk bawa kita dalam doa. Sebelum berdoa kita nyanyi dulu. Dari Erwin. Tangan di kepala. Ya, tangan di kepala. Tangan di kepala.